Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat semua. Saya Samsul dalam channel Acoy Excel. Semoga kita semua sentiasa di bawah lindungannya, diberikan kesehatan sejahtera serta dimurahkan rezeki. Insyaallah, amin. Video kali ini saya kongsikan sedikit tentang aksesoris dalaman kereta, yaitu cup holder. Nanti saya sertakan dia punya link pembelian di description di bawah. Ya, cuma simple ya, begini, just selitkan di tepi kerusi penumpang, tepi seat penumpang, passenger seat lah. Kita just selit macam tu. Dan boleh okay, macam ni kita boleh letak mineral, boleh letak minuman panas, letak handphone. Biasanya di Proton Gen tu dia cuma ada satu tempat botol ataupun gelas, tapi terhadlah dia punya size. Tu ni botol cola muat. Tu botol cola lah muat untuk satu botol cola. Ya, selesa. Penumpang pun ya cukup juga tempat duduk dia, tidak mengganggu. Kita yang memandu pun selesa juga. Masih ada ruang untuk bergerak, tukar gear dan sebagainya. Oke, dan aksesori yang kedua yang ini, boleh letak handphone juga, letak siling dan sebagainya lah. Biasanya saya letak di tepi pintu driver lah. Biasanya saya letak tepi pintu driver, masukkan kain lap. Kita boleh letak handphone juga lah kalau kita mau letak handphone. Terpulanglah dari rakan-rakan semua. Kalau saya letak vape, vape pod. Ini masa pembelian, dia ada bagi double tap. Kita boleh lekat di sini. Tujuan double tap tu, yang ini double tap. Masa pembelian dia ikut sekali. Kita boleh lekat di mana-mana lah yang sesuai. Ini di tepi pintu kah, mana. Biasanya saya memang saya taruh di sinilah jadi pintu ni, untuk taruh back. Back on. Itu terpulang dari sahabat-sahabat lah, mau lekat di tepi kah, mana-mana letak yang sesuai. Oke, okay. Alright guys, itu saja perkongsian video kali ini tentang aksesori dalaman kereta. Sampai kita jumpa lagi. Salam mesra dari saya, Samsul. Wassalam.